Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngasih resep lombok teropong isi ikan cincang ya, style Chinese, dan ini tuh enak banget. Nah, di sini ada lombok hijau teropong ya. Udah aku cuci, dan ini ikan giling. Ini udah aku tambahkan bumbu juga. Aku tambahkan kulit Kobe ya. Oke, sekarang kita bikin yong laciu atau lombok isi ikan giling. Nah, caranya mudah ya. Potong cabenya, terus kita belah jadi dua. Isinya buang ya. Nah, seperti ini. Kita belah jadi dua. Nanti ini dikerjakan lanjut ya. Terus karena ini udah bersih ya, ini nggak apa-apa, taruh ikan giling yang udah di bumbu ya. Ini bumbunya tuh seperti biasa, minyak wijen, penyedap, gula, tepung maizena, terus daun jeruk, daun bawang, terus kulit Kobe. Nah, seperti ini nanti kita goreng. Kerjakan sampai selesai seperti itu. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang kita goreng. Nah, ini aku ambil yang pendek-pendek ya, karena wajannya kecil. Aku taburi sedikit tepung jagung ya. Ciucol laju ya, atau kalian bisa gunain kecap asin atau apa, terserah ya cara makannya. Nah, ini aku taruh di atasnya seperti ini. Oke, karena ini udah ada rasanya, jadi nggak usah pakai kecap lain. Oke, sekarang kita cobain. Nah, ini aku cobain satu aja. Ini ada cabenya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah ada rasanya tuh dari ikannya, dari bumbunya. Jadi gak usah taruh kecap-kecap asin ataupun kecap ikan. Oke, selamat mencoba buat kalian.